Saya sampai tahap semalam, anak saya jaga kaunter. Dajah 5 terpaksa tolong jaga kaunter. Anak saya kena maki hamun. Kau ni budak-budak lagi, kau baliklah apa semua. Kau pun tak ada sini. Apa punya survey apa sebagainya. Kena maki dan sebagainya. Allahuakbar. Saya tahu apa amalan Zizan. Seorang peniaga di Sungai Buloh, Selangor tidak menyangka hasratnya yang mahu gulung tikar berubah selepas kedai makannya dikunjungi selebriti terkenal Zizan Razak. Menerusi perkongsian di TikTok, peniaga tersebut menjelaskan bahawa pada awalnya dia tidak mahu meneruskan perniagaan kerana kurang mendapat sambutan daripada pelanggan. Namun, dia masih mahu mencuba nasib dengan menjual juadah jenis tomahawk dengan harga yang murah kepada pelanggan. Selepas hanya sehari memuat naik video promosi makanan, kedai pemilik berkenaan kemudiannya didatangi Zizan. Jelas pemilik kedai tersebut, penangan kehadiran Zizan sebagai pelanggan biasa telah membuatkan kedainya diserbu oleh ramai pengunjung 2 hari selepas itu. Di akhir perkongsian, pemilik kedai tersebut memohon maaf kepada pelanggan sekiranya mereka gagal memberikan servis yang terbaik. Dia juga berharap agar mereka diberikan peluang untuk menambah baik dengan perubahan drastik yang berlaku. Tomahawk 700 gram. Allahuakbar. 257. Saya tak tahu kat mana lagi boleh dapat dengan harga macam ni. Yang order ni dua ni, saya tak tahulah. Ahli syurga mai datang. Special punya. Buka puasa ni, buka puasa ni. Alhamdulillah. Ya Allah, tu kata ahli syurga. Yang ini lembut ni. Yang ini lembut ni. Ya. Rasa lembut ni hidup. Lembut ni dipanggil sanjat. Lembut dah gini. Yang ini memang Black Angus yang premium je bang. Oh ya? Jadi tu yang lembut tu. Dia lembut. Tapi okey dah bang dah gini bang. Kesoleh lembutnya ni. Hasil didikan Tok Guru. Oh, amin. Alhamdulillah. Sedap. Ya, Alhamdulillah. Saya boleh datang lagi ni. Alhamdulillah. Sebab saya selalu ride malam-malam. Abang tutup ke apa? 11. Selasa 2 pukul 10. Boleh lah. Tapi kalau datang pukul 12 malam boleh lah. Tapi masak saya sendiri. Saya roger dulu. Boleh. InsyaAllah boleh. Boleh, insyaAllah. Alhamdulillah. Bukan masak sendiri ke? Lembu saya sembelih sendiri. Tapi pizza saya suka. Pernah makan ke? Tadi, tak makan. Oh, tadi ya? Sudah set. Syah Zizan selalu ada. Ini set kedua dah, bang. Oh, ya Allah. Memang tak ada makan, insyaAllah ni. Zizan, kau lah punca hidup keluarga kami berantakan. Habis semua. Mesti ada yang dah tengok video ni kan, Zizan makan kedai. Lepas daripada video Zizan makan kedai saya ni, Allah, punya ramai orang macam ni. Saya minta maaf, saya memang tak boleh nak cover sebab terlalu ramai. Dia macam ni kisah dia. Kami punya kedai ni, tak ramai sangat pun orang. Paling ramai pun 4 keluarga, 3 keluarga. Jadi kami yang datang makan lah. Jadi kami hanya ada pekerja 5 orang. Dan sebenarnya saya, minggu lepas, saya nak tutup kedai dah. Saya kata, Ya Allah, aku dah tak mampu nak cover hutang, cover kos dan sebagainya. Overhead sampai RM40,000. Jadi saya kata, Ya Allah, aku nak buat tomahawk ni, Ya Allah. Aku nak buat yang paling murah, aku nak tolong orang. Kalau tomahawk ni jalan, Ya Allah, aku teruskan mereka. Kalau tak jalan, Ya Allah, aku nak stop. Saya post video tomahawk ni hari Selasa. Hari Rabu, Zizan datang. Dan kemudian saya nak izin, Zizan, boleh tak saya ambil video sikit untuk saya post buat testimoni? Boleh, buat. Dia kata macam tu. Saya tak bayar tau, Zizan, saya tak bayar langsung. Dan dia pun tak minta percuma, tak minta diskaun, tak ada. Dia memang, dia saya macam tu. Kemudian hari Khamis saya post Zizan makan kat kedai. Hari Jumaat, macam ni orang. Dalam keadaan kami hanya ada staff 5 orang yang cover 4-5 keluarga. Tiba-tiba 20-30 keluarga datang berderu. Saya agak-agak lah. Macam mana? Si servis dia habis out. Dapur semua out. Habis semua out. Hari Jumaat tu. Kemudian hari Sabtu pula, orang lagi 2 kali ganda. Allahuakbar. Hari Sabtu tu bila tengok rentak hari Jumaat dah, dah dalam keadaan ramai macam tu. Hari Sabtu tu saya tambah 3 pekerja pun sama juga. Ya Allahuakbar. Kepada yang datang, saya minta maaf sangat-sangat. Sebab saya masih lagi dalam proses untuk nak buat perubahan di kedai supaya saya boleh cover. Saya tahu apa amalan Zizan sampai Allah naikkan makam dia setinggi-tinggi macam ni. Allah. Kau nak tahu sebab apa? Tengok ni. Dalam video yang saya post tu, kebanyakan orang komen, terima kasih Zizan, Zizan bagus, Zizan hebat. Orang puji Zizan. Berapa juta orang yang memuji Zizan. Sedangkan Zizan hanya datang makan macam tu je. Dan diberi keizinan untuk saya buat. Tetapi
Allah memberi mengangkat darjat kemuliaan, Allah memuji Zizan melalui lidah-lidah makhluk dia untuk memuji Zizan. Allah siap masuk berita dan sebagainya. Tahu tak, Zizan datang bawa mak dia makan tau. Dan saya melihat dia melayan mak dia tu, saya tak tahu, sangat special. Betul lah, bila mana orang memuliakan mak dia, Allah akan memuliakan dia. Zan, Allah mengajar kami sesuatu melalui hang. Allah Allah, hebat. Kadang orang melihat kejayaan seseorang melalui harta, virus sebagainya, tapi kadang orang tak sedar kemuliaan seseorang itu datang daripada dipujinya dia tu melalui lidah-lidah manusia tanpa dia meminta, dalam keadaan Allah mengangkat darjat dia. Sebab semakin Allah sayang seseorang, semakin Allah mengangkat dia. Contoh terbaik adalah Zizan. Terima kasih kau mengajar kami sesuatu. Ini tempat basuh pinggan. Kemudian sini adalah tempat buat air. Sebelah-sebelah pula tu. Lepas tu, mari sini. Sini, dekat-dekat lagi. Dalam keadaan sini tempat kita buat pasta western. Lepas tu ada goreng, lepas tu sana ada goreng-goreng sikit dan sebagainya. Kelang kabut memang tak tersusun. Saya melihat ini satu rezeki, tak apa, it's okay, alhamdulillah. Tapi saya tak boleh buat macam ni. Saya tak nak orang datang dalam keadaan kena maki. Saya sampai tahap semalam, anak saya jaga kaunter. Dajah 5 terpaksa tolong jaga kaunter. Anak saya kena maki habun. Kau ni budak-budak lagi, kau baliklah apa semua. Kau tak ada sini, apa punya survey apa sebagainya. Kena maki dan sebagainya. Allah Akbar. Semua ni tak ready lagi. Kita tak ready, tiba-tiba datang macam ni. Tapi alhamdulillah, insyaAllah, saya akan buat yang terbaik. Itu yang saya kata. Kepada semua yang datang, tolong, siapa yang datang, tolong bersabar sekejap. Sebab saya dalam proses renovation, saya nak buat longkang kat dalam, saya nak ubah sistem dalam tu, tempat basuh pinggan dekat mana properly, tempat buat air properly dekat mana, tempat masak macam mana, ada ventilation, udara semua dan sebagainya. Kemudian itu semua saya buat adalah untuk mempercepatkan servis. Saya minta maaf sangat-sangat kepada yang dalam keadaan makanan lambat, tak puas hati dan sebagainya, hadiah tak dapat. Saya minta maaf sangat-sangat sebab dia terkejut, sangat-sangat terkejut. Minta maaf sangat-sangat. InsyaAllah kami dengan izin Allah berusaha sungguh-sungguh untuk memperbaiki. Terima kasih. Tomahawk 700 gram. Allahu Akbar. 257. Saya tak tahu kat mana lagi boleh dapat dengan harga macam ni. Yang order ni dua ni, saya tak tahulah. Ahli syurga mai datang. Special punya. Buka puasa ni, buka puasa ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, tu kata ahli syurga. Dari lembut ni. Ya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.